Terça-feira nesse o Pertamina Internacional Timor SA, Hamudo, co-diretor Companhia Carrier Fuel, oficialmente inaugura a estação combustível FOM, neve estabelece e emite outposto administrativo Cristo Rei, município Dili. Se o Pertamina Internacional Timor SA, Beni Harto Wijaya Hateten, nia parte contente ho cooperação diak neve halo ona ho Companhia Carrier Fuel, o de estabelece ona estação combustível iha Dili. Dengan kerjasama ini, ada pekerja-pekerja dari Timor Leste yang semakin terbuka ya, jadi udah direkrut sama Pak Adolfo dan tim dengan Pertamina, dan juga yang direkrut ini udah dilatih bagaimana bisa melayani kebutuhan minyak kendaraan yang dengan sistem pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah tentunya hari ini kita bisa melihat bagaimana SPBU ini bisa dibuka dan disaksikan bersama. Dan sebagai gambaran yang dilayani sini untuk kebutuhannya gasolin. Dan hari ini merupakan kebahagiaan kita bersama. Sekali lagi semoga Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran dan apa yang menjadi niat baik kita. Dan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kebutuhan di masyarakat. Entretanto, Diretor Eksekutif Carrier Fuel Hateten, Establecimento Estação Combustível Idane, atu fasilita komunidade no transporte público iha area Metiaut. Nudar ema ida resistensi, au kare kluri desenvolvimento ne babesi povo. Antau au loke bat mina ne hene, par povo sire hene ne bele hola mina mus besik. Usi piskador sira imi korlet sir nebe halai maine hola mina besik labe lawa do e nemos se sabe lo que nemos us popula sabe ne joven sira ne 50% pa servicio ene se bisa motor Pertamina internasional tamba au ene sai maidan nebe pemengasan Pertamina nemak se bisa motor ko Pertamina supplier ba utama ba SPBU ene. Diretor ne salienta katak, Timorang neng walu maksai servisu iha estasang kombustibel refere, no tuir planu ba futuru se establece tang estasang kombustibel iha munisipiu sanulure sintolu inklui Raioa. Ekipa kobertura GMN.